Hey guys, what's up Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku PSCam lagi, yang berarti kita akan bermain game horror lagi ya. Jadi aku pengen banget mainin game Lato-Lato yang ada di Play Store karena dia tuh ada di urutan pertama atau kedua gitu. Pokoknya rame banget dimainin sama orang-orang, terutama orang-orang di Indonesia ya, karena lagi viral-viralnya. Dan pastinya kalian bertanya-tanya di mana horornya game Lato-Lato ini. Jadi konon katanya guys, kalau kita bermain game Lato-Lato jam 12 malam, maka kita akan mendapati gamenya itu berubah menjadi game horror Lato-Lato, dan itu nanti Lato-Latonya akan berubah menjadi bola mata ya. Jadi makanya aku pengen nyobain ya, aku ingin membuktikan apakah benar ada game horror Lato-Lato kalau kita mainin jam 12 malam. By the way, di sini aku sudah jam berapa ini? Jam 23 lewat 22, udah setengah 12 ya. Jadi kita akan mainin sampai jam 12 dan kita lihat apakah benar ada hantu Lato-Latonya, kita lihat aja ya. Tapi sebelum itu guys, aku punya Lato-Lato, bukan punya aku sih, punya adekku sih. Dan aku akan menunjukkan kalian skill Lato-Lato ku ya, liatin ya. Jadi gini-gini aku tuh jago main Lato-Lato ya, nggak jago-jago banget sih, tapi aku akan memperlihatkan kalian skillku. Kita akan lihat apakah akan bertahan lama. Ya guys, ini easy banget ya main Lato-Lato ya. Oke, segitu aja ya, cukup ya, karena ini tengah malam guys. Aku ndak mau bangunin orang-orang rumah dan tetangga, nanti mereka ngamuk ke sini. Jadi kita hentikan saja main Lato-Latonya, mending kita main gamenya aja, nggak bakal kedengaran sama orang-orang karena kita pakai headset ya. Jadi aku cuman pengen pamer aja kalau aku bisa main Lato-Lato ya, walaupun ini udah berapa minggu aku nyoba. Oke, jadi aku sudah masuk di dalam gamenya dan ini game Lato-Lato pertama yang akan kita mainkan. Kita akan langsung saja start ya. Apakah ada suaranya? Mulai. Oke. Okay. Bagaimana caranya? Oh! Hah? Oh, gini guys. Oh, 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 oh. Aneh banget, aneh banget. Aduh, aduh. Oh, asal kena doang. Oh, gini, gini. Ah, ah. Tar ya, tar ya. Aku masih percobaan pertama ini. 2, 3, 2, 4, 2, 5. Nggak kayak gini main Lato-Lato. Please lah ya. Tar. Aduh, susah banget, susah banget. Ntar, aku diamin dulu deh, aku diamin dulu. Aku akan coba main Lato-Lato yang sesungguhnya gitu. Tapi kayak gini aja udah banyak guys, aneh. Lah, aneh banget. Aduh, nggak jelas ini Lato-Lato apa ini guys. Ini kayak mana menangnya sih? Bisa kalah nggak sih ini? Sampai berapa ini? Sampai 100. Ntar, ntar kita tungguin dulu ya. Aku masih bingung juga sih. Nah, gini nah, nah, nah. Aduh, sedikit banget. 7, 98, 99, 100. Oh, nggak ada batasnya. Oh, kalau kita nggak pencet, dia akan game over ya. Ya, gini doang nggak seru banget ya. Aku akan coba yang lain deh. Oke, ini game Lato-Lato kedua yang akan kita mainkan. Ini katanya lebih bagus ya. Karena ini peringkat 2 ya. Di Play Store ini peringkat 2, guys. Oh. Oh, ini lebih... Oh, oh, oh. Oh. Apa? Oh, bonus-bonus ya. Oh, bonus guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, kita akan coba mainin lagi ya. Ini lebih seru sih. Jujur ini lebih seru daripada yang tadi. Ini lebih realistis gitu. Oke. Okay. Oke, okay, please lah ya. Aku sudah pro banget. Kayak gini doang apa sih? Oh. Oh, apa ini, apa ini? Gini doang mah ini ya. Oke, okay, gini doang cara... I don't know ini serunya di mana ya. Tidak ada seru-serunya. Oh, Lato-Latonya bisa diganti guys. Tapi bisa diganti warnanya doang ya. Oh, keren juga. Bola kasti ada juga, bola basket. Bola ini juga ada ya. Tapi ini harus pakai uang, pakai uangnya ini. Oh, bagus juga ada bola mata nggak? Ada bola mata nggak kita cari di sini? Tapi kayaknya nggak ada sih bola. Oh, ada bumi guys.
Kita bisa pakai bumi bermain. Oh, 5.000 ini bakal lama banget mainnya. Bisa nonton iklan kan? Nggak bisa nonton iklan ya. Wah, oh, ada bola mata, guys. 7.500. I don't have money. Aku nggak punya koin. Ada bola mata, guys. Aku pengen banget mainin pakai bola mata. Oh, matanya juga banyak. Ada Miss W. Ada LPG, ada galon juga dong, ada galon, ada lampion, barongsai. Oke sih, aku pengen nyoba yang bola mata sih, tapi aku nggak punya ini guys ya. Jadi kita akan mainin terus ini sampai bisa dapat yang bola mata ya. Kita akan mainin terus game ini pokoknya. Kita akan mainin sampai kita bisa membeli bola mata, walaupun itu akan sangat lama sekali. But it's okay guys, it's okay. Sebanyak-banyaknya yang bisa, yo gas yo. Brutal. Oke, udah guys, gitu doang ya. Kita coba lagi. Uangnya baru 82 ya. Masih harus ngumpulin ribuan gitu loh. Capek banget ini ya, tapi tidak mau. Kita coba terus. Aduh. Gagal. Coba lagi yo. Gas. Gas, jangan sampai lepas. Aduh. What happened? Kok mati? Lah. Ntar ya aku nyalain dulu guys. Oke, jadi tadi HP ku mati dan ini baru nyala lagi. Dan tiba-tiba aku langsung teralih ke game yang I don't know ini game apa ya. Gamenya aneh banget. Jadi judulnya itu Lato Lato X ya. Lato Lato horror lah intinya. Tapi aku nggak tahu isinya seperti apa. Karena ini nggak ada di Play Store juga. Dan nggak ada juga di mana-mana gitu loh. Ini game apa sebenarnya? Makanya aku akan langsung coba mainin aja. Dan kita lihat bersama-sama ini game apa sebenarnya. Oke, di awal game ada Jason. Oh, Jason, dengarkan suara Lato-Lato. Oh, dia pusing guys. Dia pusing mendengarkan suara Lato-Lato yang sangat berisik. Dia tidak bisa istirahat. By the way, Jason ini adalah psikopat ya. Oke, dia ngamuk. Tampaknya Jason akan membasmi para bocil-bocil pemain Lato-Lato yang merusak suasana hatinya ya. Dia pengen istirahat. Oke, dia jalan. Dia kemana guys, kemana? Oke, dia geram dengan suara Lato-Lato. Oh, ada bocilnya. Oh my god. Oke, dia mendatangi si bocil ini. Si bocil tidak bersalah yang suka mainin Lato-Lato ini. Oke guys, oke, dia terkejut melihat Jason. Kok gede banget kepala bocil ini. Oke. Oke, tampaknya dia. Oh, level 1. Apa ini, kita disuruh ngapain? Oh, kita disuruh mainin Lato-Lato, guys. Dijagain sama si Jason. Oke, ini sih batasnya 100 tadi ya. Oke, kita 94, 93. Ini gampang banget sih, cuma digini-giniin doang. Oke. Jangan sampai jatuh ya. Jangan sampai jatuh. Berbahaya kalau sampai jatuh. Si Jason ada di belakang kita, mengawasi kita. Kenapa ya? Katanya dia nggak suka. Oh, Aduh. Oh no! Oh my god. Ditebas dong. What? Hah? Apa ini? Kepala kita, guys. Dijadiin lato-lato dong. Oke. Jadi ini hukuman buat para bocil-bocil pemain Lato-Lato ya. Karena telah mengganggu Jason Voorhees, makanya dia menghukum, menyuruh dia main Lato-Lato, dan kalau dia sampai jatuh, dia bakal langsung di... Ya, gitulah ya. Ya, seru-seru. Kita akan ulang lagi dari awal ya. Oke, kita ulang lagi level 1, guys. Wait. Oh, aku baru sadar. Lato-Latonya ini bola mata, guys. Oh iya, bola mata. Aduh, aku nggak lihat dari tadi. Aku kira itu kayak apa ya? Kayak Lato-Lato biasa, cuman beda corak aja, beda warna. Ternyata memang mata ini, bola mata, guys.
Oh, jadi Jasonnya benci banget sama bocil-bocil Lato-Lato ini, makanya dia mengambil bola matanya dan dijadikan Lato-Lato. Ini aku tidak akan mati lagi ya, kita akan menyelesaikan game ini. Ini baru level 1 ya, kita lihat level 2-nya seperti apa. Oke, sebenarnya ya, Jasonnya sudah mulai mengamuk gara-gara tiap hari dengar Lato-Lato, Lato-Lato di mana-mana, Lato-Lato gitu. Aku juga sama ya, di mana-mana Lato-Lato gitu. Aku mau tidur ada suara Lato-Lato. Aku jalan ada Lato-Lato. Dimanapun ada Lato-Lato, guys. Oke, jadi tadi aku pengen banget pakai bola mata ini di game yang pertama, game kedua tadi. Tapi ternyata aku tidak bisa, dan malah aku bisa mainin di sini ya. Aku bisa mainin Lato-Lato bola mata, guys. Oke. Gini-gini doang sih mainnya sih. Tapi ceritanya menarik ya, ada Jason kayak gitu. Menarik sih menurutku sih. Oke, kita akan selesaikan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, done. Kita menyelesaikan mission complete, guys. Kita berhasil menyelesaikan misi level 1 ya. Berarti kita tidak ditebas sama si Jason dan... Oh my God. Matanya si bocil ini. Kita mainin dari tadi mata si bocil ini. Oke, oke, level 2. Oh. Ini creepy banget nih Lato-Lato Super Ho. Oh! Kita nyobain. Oh my God. Oh my God. Lato-Lato kepala, guys. Kepala. Oh, kepala bocil lainnya ini ya. Yang sudah menjadi korbannya si Jason. Kita jadiin Lato-Lato kepalanya. Kalian tahu kan akhirnya bagaimana kalau kita sampai kalah. Makanya kita tidak boleh kalah ya. Kita tidak boleh kalah. Kita harus fokus 76, 75, 74, 73, 72, 71. Ini lama banget ya. Yang penting kita nggak ngelepas jari aja di sini sih. Aman sih. Makanya ini creepy sih. Gamenya sih creepy banget sih. Kok bisa kepala dijadiin? Abis ini apa? Level 3 apa ya? Penasaran nggak kalian? Level 3 apa, guys ya? Ini kan tadi kan pertama bola mata, kedua ini kepala, tiga apa? Apa bagian tubuh manusia yang bisa dibikin Lato-Lato gitu selain kepala dan mata? Apa, guys? I don't know, kita akan lihat ya. Sabar, kita masih harus menunggu. 3-4 lama banget sumpah dah. 100 detik loh. Tapi aku penasaran yang ketiganya kayak apa, bola apa gitu loh. Ini kan bolanya bola mata jadi kepala. Ini bola apa selanjutnya? Kita selesaikan. 3, 2, 1. Oke, mission complete dan kita akan lihat endingnya di level 2 nih, endingnya seperti apa. Oke. Oke, ini serem banget, guys. Kepalanya hilang dan dijadikan Lato-Lato. Yang pelakunya tidak lain adalah Jason Voorhees yang sangat benci dengan level 3. Yang sangat benci dengan para bocil. Oke, level 3, guys. Apa itu? Apa itu? Apa ini? Batu ginjal. Apa ini empedu? I don't know ini apa ini. Bola apa ini, guys? I don't know kenapa warnanya coklat ke hitam-hitam. Warna apa ini? I don't know ya. I don't know ini apa. Ini apa, guys? Apa ini? Batu ginjal kayaknya nih ya. Hati kah? Atau apa? I don't know. Kita akan lihat di ending karena dari tadi kan dikasih lihat endingnya tuh. Kita akan lihat endingnya ini seperti apa karena aku cukup penasaran ini apa. Apa bagian tubuh manusia yang berwarna seperti ini dan bentuknya bulat kayak gini apa? I don't know. Kita penasaran juga sih. Kita akan melihat bagaimana endingnya. Masih 56, 55, 54, 53, 52, 51. Masih lama kali ya. Kita sabar menunggu. Ini kalau kita lolos level 3, apakah kita akan dibebaskan ya? Tapi aku lebih penasaran ini organ apa sih di tubuh manusia yang bentuknya kayak gini. Ternyata mitos game horror Lato-Lato itu memang ada ya di jam 12 malam. Dan inilah gamenya. Bukan game horror sih. Ya termasuk game horror dan creepy ini ya. Kayak thriller gitu loh. 4, 3, 2, 1. Oke, mission complete again. Level 3 kita selesaikan. Dan aku pengen ngelihat ini apa, guys. Kita akan lihat. What?
aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ku yakin kalian paham. Itu adalah lato-lato biji. Biji, guys. Biji laki-laki. Telur laki-laki. Dijadikan lato-lato sama si Jason psikopat satu ini ya. Aduh, ngilu aku yang ngilu aku ngelihatnya ya. Itu biji ya, ternyata dari tadi aku penasaran itu apa, ternyata itu biji, guys. Oke, kita lihat dulu endingnya, apakah kita selamat ya. Ini apa, kita jadi bocil ini lagi kah? Oh. Kita... Ya. Kirain tadi bakal selamat, bakal dibebasin. Tetap juga menjadi korban juga ternyata. Ngapain kita capek-capek menangin sampai level 3 kalau ujung-ujungnya kita bakal di-kek dan dijadiin lato-lato sama si Jason yang ngapain dari tadi kita main ini, capek juga ya. Oke, guys, jadi sepertinya cukup sampai di sini aja untuk konten game horror lato-lato kita ya. Jadi lumayan seru dan ceritanya juga sangat unik, sangat lucu juga ya. Tadi ada, bukan lucu itu sih. Itu sih lebih ke mengilu ya rasanya ya. Aku melihat yang terakhir tadi ya. Itu serem banget sih. Tidak bisa membayangkan gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Tapi sebelum itu aku akan mencoba lato-lato yang terakhir kali. Ini adalah closing kita. Aku akan menggunakan teknik ini. Oke, bye-bye.